Hai guys, hari ini aku mau bikin kue tradisional. Pertama siapkan santan dan pandan dan garam, kemudian masak sampai mendidih. Tuang santan ke dalam beras ketan, aduk rata. Kemudian siapkan loyang, tuang ke dalam loyang. Kukus selama 30 menit. Sambil menunggu kita buat lapisan atas, tuang tepung terigu, tepung sagu, telur, dan gula. Aduk rata. Tambahkan jus pandan, aduk lagi. Tambahkan santan, garam, dan vanili bubuk. Tambahkan sedikit pasta pandan, aduk sampai tercampur rata. Masak dengan api kecil sampai mengental. Kalau udah, adonannya disaring dulu. Nah, ini ketannya udah jadi. Kita tekan-tekan kayak gini sambil diaduk rata supaya lebih padat. Masukkan ke dalam kukusan yang udah panas, tuang lapisan atas pelan-pelan, kukus lagi selama 1 jam. Nah, ini udah jadi, biarkan sampai dingin baru bisa dikeluarkan dari loyang dan dicobain. Asli ini kue enak banget, ketannya legit, pandannya berasa, pokoknya mantap.